Ya Rabbana a'tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna qaidana wa azimana wa hakimana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para orang tua kami, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tiada bosan kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini kita masih diberikan sehat walafiat. Paling utama dan penting saat ini adalah nikmat iman dan Islam, sehingga masih bisa kita menyempatkan diri untuk hadir di rumah Allah, Masjid Tajul Madras yang sama kita cintai ini, untuk menghadiri majlis ilmu. Kita niatkan juga i'tikaf. Apalagi ini adalah malam Jumat, kita iringi dengan berbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian amal soleh ini dapat memupuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat rangkaian salam pun senantiasa kita kirimkan kepada kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang terhormat beliau yang senantiasa istiqomah di jalan agama, dan senantiasa mengenali, mencintai dan meneladaninya, lalu menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lama kita tidak berjumpa. Ini hampir satu tahun. Oh, hafal dia bulannya. Saya tahunnya aja. Sehingga saya 2019 di sini dengan materi yang sama, yaitu ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini part 2 ya, bagian 2. Di yang pertama saya kasih pengantar, karena sudah 1 tahun tadi, saya yakin mungkin sudah pada lupa semua ya. Kira-kira yang saya sampaikan di awal itu apa intinya? Ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an. Ada yang masih ingat lagi? Nah, kan gelap semua kan, 1 tahun. Padahal ada videonya, bisa ditengok. Inti daripada yang saya sampaikan di awal itu, pengantar itu, adalah bahwa ekonomi adalah uang. Ekonomi adalah harta, bisnis, niaga, usaha. Itulah ekonomi. Nah, pada tahap yang kedua ini, mudah-mudahan ini yang terakhir, kita akan lihat bagaimana ekonomi, harta, bisnis, uang, niaga dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim adalah sumber hukum bagi Islam dalam semua lini kehidupan. Maka itu banyak riwayat mengatakan, salah satunya ketika haji wada, Rasulullah SAW haji itu hanya sekali. Haji perpisahan, Rasulullah SAW bersabda mengingatkan para sahabat-sahabiyah, orang beriman, muslimin, muslimah, bahwa taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum, riwayat lain mengatakan ini'tasamtum bihima lan tadhillu kitabullahi wa sunnati. Aku wariskan, aku tinggalkan untukmu dua perkara, kalau kamu berpegang teguh, berpendirian secara kuat terhadap keduanya, kamu tak akan pernah sesat selamanya. Apa makna lan tadhillu, tak tersesat, tak akan mundur, tak akan dinistakan orang, tak akan dihinakan orang,
akan dijengkali orang kalau kita berpegang teguh kepada kedua perkara ini. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini baik riwayat Muslim, Abu Dawud, Al-Hakim dan seterusnya. Jadi Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW adalah sumber hukum, sumber amalan dalam Islam. Al-Quran teorinya, aplikasinya di mana? Sunnah Rasulullah SAW. Ibadah dalam Quran ada, muamalah ada, teorinya bahkan sebagian aplikasinya, tapi amalan hidupnya, pembumiannya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya kalau umat Islam kapan dan dimanapun mereka berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan Sunnah, maka mereka pasti jaya, pasti bangkit, pasti tak terkecuali dengan ekonomi, dengan uang. Hadirin-hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ekonomi uang ini, harta bisnis di dalam Al-Qur'an mungkin? Saya ingin kemukakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu, yang lain mengatakan lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba', bahwa kedua kaki manusia nanti pada hari kiamat tak akan tergelincir apakah ke neraka atau ke surga sebelum ditanya apa? Empat perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima abla, tentang umur, usia. Nah, kita sekarang bersyukur kita hadirin hadirin sekalian, terutama anak-anak muda, susah sekali melihat anak muda mau betah di masjid, apalagi di zaman sekarang. Susah sih. Nah, ini anak muda banyak di sini, luar biasa. Istiqomahlah dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian umur kita. Jika masa muda kita kita habiskan di masjid, berdakwah, i'tikaf, beribadah kepada Allah, mudah-mudahan masa tua kita lebih dari masa muda. Jadi umurnya ditanya untuk apa dia gunakan. Kemudian yang kedua apa? An syababihi fima afna. Masa muda, ini tadi kita singgung umur. Tapi Allah spesifik mengatakan apa? Masa muda. Kenapa? Karena penerus generasi Islam ini adalah anak-anak muda. Orang tua mereka enggak bisa lagi diharapkan. Walaupun tetap juga kita berharap kan, nanti tak mau pula orang tua masih lagi kan. Tapi apa harapan bangkit majunya Islamnya apa? Anak muda. Makanya spesifik Allah sebut, Rasulullah sama-sama sebutkan tentang masa muda khusus. Kenapa? Kita bisa saksikan sekarang di mana anak-anak muda kita malam ini. Di mana anak-anak muda kita besok subuh? Di mana anak-anak muda kita ketika Jumat? Ketika siang hari? Itulah potret anak muda. Banyak yang larut dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, dengan hura-hura, dengan game, dengan semuanya, permainan dunia. Sebentar ada anak muda yang mau berlama-lama di masjid itu. Dan kalau kita tengok sejarah, yang membawa kebangkitan Islam ini, mungkin kita pernah belajar sirah, mendengar sirah. Memang Rasulullah SAW memulai perang itu usia berapa? 55 tahun. Kenapa? Karena perintah perang itu baru turun tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah usia Rasulullah SAW berapa? 55 tahun. 40 tahun jadi Nabi dan Rasul dilantik. 13 tahun di Mekah berapa? 53. Tahun kedua Hijriah tambah 2 tahun berapa? 55 tahun. Awal perang itu startnya berapa? Usia beliau 55 tahun. Tapi tengok bagaimana Rasulullah SAW membina para panglima perang. Anak-anak muda. Kita tak pernah tengok ada sejarah itu bahwa panglima perang itu Umar Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Tidak. Mereka khalifah, beda. Khalifahnya apa? Pimpinan. Tertinggi, raja di raja, penguasanya. Panglima perangnya siapa?
anak-anak muda. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, nanti tengok silahnya siapa orang. Supaya kita bangga jadi muslim. Bahwa muslim ini, Islam ini pernah berkuasa di muka bumi ini lebih kurang 2,2/3 isi bumi. Romawi takluk, Persia takluk, dataran Cina, India, Afrika pernah jaya sampai ke Indonesia. Kemudian ada namanya Amr bin As, ada namanya Sa'd bin Abi Waqqas, panglima perang termuda yang ditunjuk Rasulullah SAW sebelum dari Mekah haji. Itu siapa namanya? Siapa? Paling muda. Siapa? Anak dari anak angkat Rasulullah SAW, sahaya dunia karena diberi Islam baru dibebaskan. Nama ayahnya Zaid bin Harithah. Siapa namanya? Usamah bin Zaid bin Harithah. Usianya riwayat satu riwayat mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 atau 19 tahun. Bayangkan. Ada yang masih 19. Rifat dulu. 24 jauh lah. 24 tahun. 19 tahun dari panglima perang Muhammad Al-Fatih. Nah, ini anak saya bawa sengaja. Bukan karena topik ceramah tentang Al-Fatih. Dari tadi dari luar izin saya. Ya, saya enggak persiapan pakaian karena hujan tadi, akhirnya langsung kemari. Jadi anaknya itu bawa. Terusnya malam enggak cocok itu anak. Ya. Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel usia berapa? 12 tahun, 13 tahun, ada lagi? Tambah. Berapa? 21 tahun. 12 tahun kemudahan nih. 21 tahun. Itu riwayat bang saya. 21 tahun anak muda itu. Kalau kita baca sejarah Konstantinopel ini, itu ada wa'ad Rabbani dan wa'ad Nabawi. Ada apa namanya? Ada prediksi dari Allah dan juga prediksi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La taftaunnal Fustantinia. Kalian kelak akan menaklukkan Konstantinopel. Tiga kali kan. Anak-anak muda, Anda harus punya mimpi besar. Karena mimpi itulah akan terwujud di masa depan. Nah, saya mau tanya, sudah ada yang punya mimpi? Ini anak-anak muda nih, ada yang punya mimpi? Gak pernah mimpi berarti. Cuma anak mewujudkan masa depan ya kan. Harus punya mimpi. Mimpi itu maksudnya cita-cita besar. Macam Konstantinopel. Ibu-ibu punya peran besar ketika mendidik anaknya bernama Muhammad Al-Fatih itu. Muhammad Al-Thani ya, Turki ya, Muhammad Al-Thani. Jadi ibunya katakan apa? Jadi Muhammad Al-Fatih ini hafal Quran kalau tak salah 9 tahun ya. 9 tahun sudah hafal Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid sarang radikal, penghafal Quran macamnya lah, good looking nih kan. Wajah-wajah senyum. Good atau good? Saya kurang pas itu loh bahasa Inggris. Good looking atau good looking? Good ya? Good. Karena beda ucapan nanti beda makna ya kan. Gak mungkin kita ini ciri radikal dari mana judulnya. Muhammad Al-Fatih, para sahabat itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, lalu Abu Bakar As-Siddiq melalui syura mufakat ditunjuk sebagai apa? Khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena iman beliau paling kuat, karena beliau paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau satu-satunya sahabat yang pernah menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Akhirnya apa? Sahabat sepakat inilah khalifah. Khalifahnya apa? Pengganti Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Bakar? Beliau berkuasa lebih kurang 2 tahun saja. Beliau disibukkan oleh ulah kaum munafikin yang ada di Madinah ketika itu, dan ulah orang-orang murtad yang ngaku Nabi, kan banyak orang-orang murtad. Siapa yang di barisan pertama menjadi prajurit untuk memerangi orang-orang murtad? Para penghafal Quran. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka berhubung terus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mohon maaf, kalau ada anak muda, saya tak mengatakan yang di sini. Kalau ada anak muda, ini ada yang bertanya waktu itu. Ya,
bertanya, Ustaz, saya biasalah anak muda, ini kan anak muda nih kan, apa namanya, mata ini sering melihat yang tak, yang bukan haknya begitu. Lihat ya di medsos banyak, di jalanan banyak, kalau tak dilihat, dilihat berdosa, tak dilihat terlihat, sayang pula katanya. Terlihat kan begitu. Cuman omongan saya, apa kata jawabannya? Baca Al-Quran. Beberapa minggu lagi datang lagi, sudah gua baca, tapi tetap aja baca lagi. Datang lagi, baca lagi. Nah, datang yang ketiga kali, yang keempat kali dan seterusnya, akhirnya apa? Baca dengan betul. Al-Quran ini enggak bisa sembarangan. Makanya ada tajwid itu teori membaca Al-Quran. Ada panjang, ada pendek, ada dengung, ada samar dan lain sebagainya. Itu tajwid namanya. Tajwid ini nanti menjadi tahsin, apa dia, memperbaiki bacaan. Kita harus sesuaikan sebagaimana diturunkan. Jangan yang panjang pendek, yang pendek panjang, itu fatal sekali maknanya. Hebatnya Al-Quran ini salah titik aja dia salah makna. Perahu titik di atas apa namanya? Nun. Kalau perahu enggak perahu nih kan. Titik di bawah apa? Bah. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu enggak ada syakalnya. Enggak ada titiknya, enggak ada barisnya. Kita sekarang enak. Tengok handphone Quran terjemah, tafsir apa semua keluar semua. Cuma yang kayak gitu enggak lama kita baca. Ya. Jujur aja kita. Memang kita baca dia, tapi sambil aktif internet. Apa dia? Datang WA, datang Facebook, datang Instagram semua. Akhirnya apa? Tinggal, pasti. Kayak kalau baca Quran, jangan dari handphone. Kalau mau dari handphone, matikan dulu data internet. Khusus fokus dia. Nggak bisa, Al-Quran ini nggak bisa kita sambil apa namanya, memikirkan dunia ini sambil baca. Dia harus fokus. Macam kawan tadi. Dia baca mungkin hatam dia, bahkan hafal Quran, tapi matanya tetap jelalatan bahasanya. Apa dia? Quran ini menginginkan kita baca dia sesuai dengan yang diturunkan Allah. Kenapa? Dia kalamullah. Dia firman Allah, dia bukan makhluk. Dia mu'jizat, dia hebat. Mu'jizat itu artinya apa? Menaklukkan semuanya. Khariqul adah, dia di luar kebiasaan manusia. Itulah Al-Quranul. Jadi sahabat kita yang tadi itu setelah dia membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, lalu dibaca maknanya, baru apa dia? Matanya itu sendiri tak mau lagi melihat yang bukan hak. Begitulah iman itu. Jadi iman ini enggak dibuat-buat. Dia memang terpatri di sini. Mohon maaf hadirin-hadirin sekalian. Kemarin sore kami main badminton. Jadi di tengah permainan sekitar setengah enam itu ada kawan kami tiba-tiba jatuh, lalu bahasa kita sekarang ya, di situ kita saksikan orang sekarang tapi ke rumah sakit meninggal dunia. Pelajarannya apa? Bahwa ketika kita sekarang tentunya kan mabuk kematian, sakaratul maut kalau bahasa Al-Quran, fi ghamaratil maut, bahwa orang-orang zalim, orang-orang kafir ketika boleh mereka sekarat itu sangat tersiksa sekali. Jadi kawan kita itu kami talqinkan, tapi disitulah kita baru sadar ketika kita nanti sekarat nafas masih ada, tapi kita antara sadar dengan tidak. Yang berfungsi hanya iman dan hati aja. Yang ditalkinkan sekuatnya kanan kiri, semua orang menalkinkan. Kalau iman itu enggak bergerak, enggak akan bisa lidahnya mengucapkan. Makanya anak-anak muda, bapak sekalian, kalau ada orang sekarat, talkinkan, tengok lidahnya. Kalau kita katakan la ilaha illallah, lidahnya masih ikut, berarti sudah dia mengucapkan lidah. Kenapa? Dia udah enggak sadar. Kenapa ada orang ribuan, puluhan ribu bisa la ilaha illallah, kan begitu ya, berzikir. Kawan-kawan kita di tarikat kan gitu. Karena sadar. Kalau sadar ribuan kita bisa sanggup. Tapi kalau sudah sekarang, kita antara sadar dengan tidak. Yang berfungsi apa? Hanya iman aja.
kalau iman ini kuat, insya Allah dia bisa mendengar talqin itu lalu diucapkannya. Tak bisa lagi lidahnya, apa namanya, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, pastikan lidahnya itu bergerak la ilaha illallah. Coba lihat. Hadirin-hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum dalam Islam termasuk masalah ekonomi. Kita balik tadi tentang masa muda. Yang ketiga yang ditanya Allah pada an ilmihi fi ma ma'ata 'amila bihi, tentang ilmunya untuk apa dia gunakan. Nah, kita dengar ceramah ini. Hebat betul Masjid Tajul Madrasah. Masjid kecil memang apa namanya sejuk ya. Terkena hujan tadi. Tapi memang bikin betah kita di sini. Orang di mana-mana masjid gulung karpet, kita enggak. Hebat. Artinya membuat kita betah kan gitu. Ya, ada orang di lantai itu 10 menit setelah berapa jam udah masuk angin kan. Udah enggak stabil dulu ya. Kalau ini kan kita stabil kali pun kan bisa terkapar pun, bisa tidur kan. Hebat. Masjid kecil tapi anginnya rekam. Ini ilmu pengetahuan. Saya ikuti nih kawan-kawan yang ceramah di sini. Kita juga menimba ilmu kan. Ustaz-ustaz kita yang luar biasa ceramah di sini. Ini ilmu. Artinya apa? Meskipun mungkin enggak terlalu banyak yang mendengar live ataupun apa namanya di masjid ini, tapi ini akan menjadi pahala jariah anak-anak muda ini. Tak semua masjid sanggup. Kita bisa saksikan banyak masjid satu yang besar, tapi untuk yang hal seperti ini belum sanggup lagi. Tajul Madras, hebat, luar biasa. Mudah-mudahan apa ilmu ini bermanfaat dan berkah insya Allah. Ini salah satu tiket kita untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak muda, sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak sekalian yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini Ibnu Qayyim mengatakan, ketika kita terhindar dari musibah, misalnya sudah di depan mata, kita akan tabrakan. Kita akan tabrakan. Atau kita akan ditabrak orang. Atau misalnya ada banjir, longsor, gempa semuanya, tiba-tiba kita selamat. Kata Ibnu Qayyim, salah kita katakan bahwa Allah menyelamatkan saya karena sedekah, karena sholat subuh berjamaah, karena sholat di masjid, karena baca Quran, karena puasa. Itu salah. Kata Ibnu Qayyim. Apa yang benar? Yang benar adalah Allah menyelamatkan saya dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Kenapa kita sholat berjamaah? Kenapa kita berinfak, puasa? Apalagi bersedekah, bantu orang, mengundang rahmat Allah SWT. Kalau Allah sudah, apa rahmatnya? Kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang, akan dikasih semuanya. Jadi kita punya kawan, punya adik, punya anak kan. Kalau anak itu nurut, baik, kan kita sayang kan. Begitu sekali. Begitulah kita. Allah pun melihat, ini hambaku yang taat ini. Aku suruh sholat di masjid berjamaah subuh. Hujan sekalipun dia ke masjid. Sedekah dia, padahal dia butuh. Ini musim Covid kan, dia butuh. Tapi dia, karena dia cinta kepada agamaku ini untuk menolong agamaku. Akhirnya apa? Dia bersedekah, dia berlindung, bantu sesama, dia puasa, baca Quran. Akhirnya apa? Turun rahmat Allah SWT. Ini kita cari. Ibu apa sekalian? Rahmat Allah. Makanya niatkan melalui apa namanya ini, menyebarkan video ini, live ini, rekaman ini untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di musim atau di era milenial ini. Ada orang kalau dia ke masjid enggak masuk sama dia. Ceramah itu kan. Harus dibawa ke hutan dia baru masuk ceramah. Ada orang kayak gini. Ada orang kayak gini, dia asal dengar ceramah yang live itu macam Ustaz Somad gitu kan. Kalau dia ceramah di masjid di lapangan enggak masuk karena banyak orang. Tapi kalau di style sendiri di kamarnya Ustaz Somad dia apa ya, live gitu kan, rekaman, masuk orang dia. Nah, ini yang kita niatkan. Apa dia mengundang rahmat Allah SWT. Ini ilmu pengetahuan. Yang terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu kita sekarang. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dua pertanyaan. Umur tadi cuma satu aja. Ngapain dengan umur?
Masa muda juga cuma satu. Digunakan untuk apa masa mudanya? Yang ketiga tadi apa? Ilmu. Nah, ya kan? Apa yang diperbuat dengan ilmu itu? Tapi untuk harta ditanya dua kali. Min aina, dari mana didapat? Wa fima anfaqah, lalu di mana didistribusikan? Makanya anak-anak muda, bapak sekalian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim jihad itu disebutkan Allah 37 kali. Berapa? 37 kali disebutkan Allah kata jihad dengan semua bentuknya. Ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari, ada yang fi'il amr. 37 kali. Jihad, jangan kita berpikiran jihad ini perang darah, enggak. Jihad ini multidimensi. Ketika kita lahir hadir di masjid itu jihad. Orang sekarang apa namanya malam kan? Nah, seperti yang saya sampaikan dulu, jarang orang pengajian habis isya, ya kan? Nah, habis maghrib, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis isya orang tidur. Nah, tapi ini enggak. Jangan pula pindah dari rumah kemari tidurnya kan? Cuma hadir dulu jasadnya ya, enggak. Tapi apa dia? Jihad. Ini syiar Islam. Jihad dakwah, jihad menuntut ilmu, jihad bisnis, apa lagi? Jihad berniaga, sampai nanti jihad politik. Nah, mungkin nanti politik ini tanda kutip kita ya. Baik. Jihad ini disebutkan Allah berapa tadi? 37 kali. Apa maknanya? Tikrar, pengulangan yang semakin sering di Allah ulangkan pada Al-Qur'an dan Al-Karim bermakna pentingnya perintah itu. Pentingnya perkara jihad itu. Lantas kita berjihad dengan apa sekarang? 10 kali Allah sebutkan berjihad dengan harta dan nyawa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan apa? Harta dan nyawa. Tapi perhatikan, 9 kali Allah menggunakan, mendahulukan amwal dari anfus. Apa arti amwal? Malun, apa artinya? Harta, uang, ekonomi. 9 kali Allah dahulukan dari 10 kali Allah menggunakan kata itu dalam apa namanya kata jihad. Didahulukan harta 9 kali. Hanya 1 kali Allah dahulukan anfusahu pada surah At-Taubah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman nyawanya dan hartanya. Apa harganya? Surga. Di situ hanya 1 ayat saja Allah dahulukan jiwa baru harta. Apa maknanya? Umat Islam wajib orang kaya raya. Wajib jadi orang kaya raya, bukan hanya kaya. Kalau kita tengok sirah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu kalau ghazwahnya lebih kurang 27 kali. Ghazwahnya apa ya? Perang langsung. Panglimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq dan lain sebagainya. Ada berapa? Perang Hunain, ada 27 kali perang langsung Rasulullah SAW menjadi panglimanya. Rasulullah SAW langsung. Apa artinya? Bahwa untuk perang ini tidak hanya butuh semangat, takbir kuat, Allahu Akbar, disuruh apa berinfak, kotak infak itu lewat pura-pura tidur deh, saya jumatan bisa tengok, ya kan, pura-pura di tengoknya grompet tuh kan, padahal apa biar lama dia nunggu kotak itu lewat, alhamdulillah. Ada orang yang semangat luar biasa, Allahu Akbar, takbir kemana-mana syiar, tapi disuruh berinfak kuat. Walhamdulillah. Dan ingat sahabat-sahabat sekalian, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kulit, termasuk riya, itu orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa khadi'un. Orang-orang munafik itu kerjanya menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Munafik itu zahirnya islami betul, pakaiannya hebat, sorbannya berlapis ya, jubahnya juga berlapis, tapi dalamannya busuk. Jangan munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ingat, mereka juga sholat. Abdullah bin Ubay bin Sazul sholat di Masjid Nabawi, tapi kerjanya apa? Koalisi dengan orang Arab kafir Quraisy. Kerjanya apa? Bangun hubungan. Sekarang kan bangsa Arab lagi mau normalisasi hubungan dengan Israel kan? Dulu udah ada. Ya inilah penerusnya. Dia bangun hubungan dengan Yahudi, Qainuqa, Nadir, Quraiza. Tapi dia sholat juga. Apa dia? Qomu kusalata. Tapi sholatnya malas-malasan. Waliyadzubillah. Orang beriman macam mana sholatnya? Sebelum lagi azan udah di masjid. Macam mana mudah nilai. Ini di luar waktu sholat kan? Apalagi ketika waktu sholat pasti hadir sebelum waktu sholat. Orang munafik ke masjid juga, tapi apa dia malas-malas? Yura'unan nas waliyadzubillah. Mereka apa? Selalu ingin menyenangkan orang lain dengan perbuatannya. Kalau dipuji orang, apa namanya, diangkat gitu, dia mudah kali keluar kok. Kenapa? Riya, pamer. Apa bahasa kita ini? Apa namanya? Ada orang memang gitu dia, asal diangkat, nah, semua cair. Misalnya apa? Itu karakter yang di Allah sebutkan pada akhir juz 5 surah An-Nisa. Baik. Jadi kita kembali tadi bahwa tentang harta ini Allah tanya dua kali. Dari mana dan untuk apa? Hati-hati. Makanya untuk jihad ini Allah selalu mendahulukan harta dulu. Jihad dengan harta sampai berapa kali? 9 kali tadi. Saking pentingnya harta ini untuk jihad. Jihad tertinggi itu apa dia? I'la'u kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Dengan apa? Dengan perang itu paling tinggi. Dengan pedang, dengan rudal, dengan tank, dengan tempur. Itu jihad paling tinggi. Tapi ingat, jihad menuntut ilmu juga perlu uang kan? Kalau enggak apa? Umat Islam tersandra. Mohon saya sampaikan bahwa ada kawan-kawan kita sekolah di Iran, di Qum, di kader menjadi kader Syiah. Pulang aku lihat sebar Syiah. Kenapa? Karena tadi doktrinnya, kemudian iming-imingnya uang, mohon maaf, perempuan. Karena kan mereka menghalalkan nikah mutlak. Makanya jangan mau ke Iran ya anak-anak muda nih. Sabar aja. Ya kan? Sabar aja. Qum namanya. Kemudian ada yang sekolah ke menjadi misionaris dibiayai oleh Zionis, ya kan? Masuk ke Lions Group, Rotary Group. Itu kerjanya orang Zionis, orang Yahudi semua. Hati-hati. Jadi apa? Umat Islamnya juga perlu harta untuk menuntut ilmu. Sehingga apa dia? Ulama dia, ustaz dia tetap lurus. Hafal Quran dia, paham hadis, paham fikih, paham semua literasi Islam, tetap lurus dia. Kenapa? Karena dia dibiayai oleh Islam. Tak dibiayai oleh musuh-musuh Islam. Ya, di situ pentingnya apa? Harta tadi, ekonomi. Baik. Sekarang kita ingin lihat bagaimana Islam, Al-Qur'an berkata. Kalau kita cerita Islam nanti terlalu lebar. Lalu aplikasi daripada ekonomi dalam Al-Qur'an ini adalah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita spesifikkan dulu tentang Al-Qur'an memandang ekonomi harta ini macam mana. Dalam Al-Qur'an Al-Karim ada dua seperti yang di hadis Rasulullah SAW tadi mengajarkan kepada kita bagaimana mencari harta yang halal dan berkah. Besok hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat ini dikenal dengan apa? Hari raya umat Islam, mingguan kan.
Tapi karena kita bukan negara Islam, sehingga hampir tak terasa selain daripadanya sholat Jumat. Biasanya kalau negara Islam, liburnya itu hari Jumat. Ada beberapa pesantren kita liburnya hari Jumat. Karena mereka juga kadang menggunakan kalender Qomariyah atau Hijriah. Sekarang ada yang masih ingat? Tanggal berapa sekarang Hijriah? Gelap kan? Sama-sama gelap kita. Karena gak biasa kan? Udah masuk Safar kayak awal Safar ya, Muharram udah habis. Minggu lalu kayaknya, 27 minggu lalu. Sekarang tanggal 5 ya. Gelap, belum dapat. Kamu gak biasa. Begitu juga Jumatan besok. Apalagi kita kan ada proyek itu hari Jumat olahraga nasional kan. Dari rumah ke kantor olahraga nanti siap jam 10, jam 11. Tak sempat mandi, sampai di masjid pilih tempat yang paling sejuk, beseder. Terserahlah mau khotib itu marah dia mau apa, terserahlah dia. Tekamarlah dia, udah disengaja. Di masjid itulah dia istirahat dengan teduh. Nah, jadi kita gak merasakan bahwa hari Jumat itu hari yang sakral, hari yang memang hari raya perlu kita rayakan. Macam orang Yahudi kan itu sangat mensakralkan apa? Hari Sabtu. Dan kita juga iri mohon maaf dengan kawan-kawan kita yang Nasrani, mereka sangat mensakralkan hari Ahad, Minggu. Anak-anak mereka berpakaian cantik, berkadang ya namanya mereka orang kafir kan, tidak menutup aurat kan. Tapi coba umat Islam di hari Jumat, ada yang pakai kaos, monok, kita tak menyindir. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Apa artinya? Pakailah pakaian terindah, terbaik, termahal ketika Jumatan. Ketika ada kepling rapi betul, pakai dasi ya kan? Ada kepling itu? Ada? Oh, mana dia? Mohon maaf pakai kepling. Oh, kalau kepling ya udah rajin ke masjid selesai. Aman dunia persilatan. Rapi betul kan? Nah, pas Jumatan bagaimana? Bukan yang di sini. Kalau di sini udah aman. Masjid lain. Giliran ke masjid Jumat, disitulah pakaian yang paling lusuh itu dia pakai. Enggak begitu. Saya, anak-anak muda sekalian, bapak yang mereka langsung, asal beli baju baru, saya selalu pakai ketika sholat. Awal saya pakai ketika sholat. Itu ambil berkah. Nah, kita pastikan dia suci dulu kan, suci. Kita pakai awal makainya waktu. Saya nggak mau nyimpan. Ngapain kita simpan baju kan? Ada orang kan hobi nyimpan, koleksi dia. Dia mati kan dijual ke orang, dibagi-bagi. Bagus kita beli, pakai dulu. Tapi khudzi nantakum, pakailah pakai. Privat coba. Ketika sholat dengan baju ini bandingkan dengan ketika kita sholat dengan pakai juga. Mana lebih lucu? Atau sama-sama nggak khusus? Lebih khusus pakai jubah ya? Agak-agak khusus lah ya kan? Agak khusus, kenapa? Kalau udah pakai jubah itu levelnya kan seh. Biasanya seh jubah, apalagi jubahnya baru beli kemudian baru digosok kan, pakai parfum, itu menambah kekhusyukan. Ini kan baju biasa kayak gini, kenapa baju biasa kayak gini? Mohon maaf ya, karena ini kita bawa ke pajak, kita bawa ke main bola mungkin ya kan? Biasa aja. Nah, usahakan kalau sholat tuh bajunya khusus. Lu jubah. Biar kita yang betul radikal orang tua ya. Saya tertarik dengan Sekor Boyu. Biar direkam di sini kan. Kalau dengan membela Islam nih saya dituduh teroris, saya teroris nomor satu. Kata siapa? Profesor Dr. Sheikh Al-Qurawi. Kalau dengan membela Al-Quran saya dituduh radikal, saya radikal nomor satu. Hebatnya. Seharusnya kayak gitu. Kita asal dituduh teroris radikal langsung ciut ya. Sheikh Qurawi itu ulama dari Mesir, Al
walaupun nggak pernah jumpa senior aja. Karena dari Al-Azhar kan bangga kita jadi alumni Al-Azhar. Tapi beliau apa? Terusir dari Al-Azhar bukan karena beliau nggak cinta dengan Mesir, karena beliau diusir. Sekarang di mana? Di Qatar. Karena beliau bukan anti pemerintah, beliau anti kezaliman, kediktatoran. Mesir itu sampai hari ini, cuma nanti tengok di medsos ya, sampai hari ini udah 4 hari dari tanggal 20, sekarang 24, hari kelima ya, itu terjadi demo besar-besaran. Sampai hari ini tidak ketahuan di mana presiden kudeta itu, namanya Sisi namanya. Jadi memang luar biasa cobaan kawan-kawan kita di Mesir. Termasuklah Syekh Qaradawi itu terusir dari mana? Dari Mesir. Karena dituduh tadi, kita ingat dengan Habibuna, Habib Rizik Syihab, Hafizahullah. Ini sosok yang sangat kita rindukan. Mudah-mudahan Allah pelihara beliau dan kembalikan insyaAllah dengan sehat walafiat. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali tadi. Hari Jumat Allah berfirman, meskipun hari raya, meskipun kita sholat Jumat beribadah kepada Allah, tapi Allah selipkan di situ apa? Muamalah, ekonomi, bisnis. Apa dia? Fa'idha qudiyatis sholatu, ketika kalian selesai sholat Jumat. Memang waktu sholat Jumat gak boleh jual beli ya, gak berkah. Macam Yahudi itu kan, hari Sabtu dilarang ke laut kan. Tiba-tiba hari Sabtu itulah apa namanya, ikan datang ke tepi kan. Yahudi-Yahudi yang munafik, yang fasik, yang apa nih, yang nurhaka nih, pergi orang itu. Ini khawatir kan. Pas Jum'atan pula, disitulah pembeli itu datang. Cuman aja, gak berkah. Jadi Allah menyisipkan, kenapa? Karena Allah tahu untuk memajukan, menjayakan Islam ini perlu dana, perlu uang, perlu ekonomi. Dan kita tahu itu sejarah. Jadi setelah kalian sholat, fantashiru fil ardh. Apa maknanya? Bertebaran di muka bumi habis sholat Jumat, jangan di masjid. Menurut ayat ini kan, ini ada makanan, ada bagi-bagi apa ya, tahan dulu di masjid kan, nggak dapat pula nanti. Artinya apa? Kita menurut ayat ini jangan berleha-leha. Fantasyu, ini perintahnya. Bertebaran di muka bumi. Wa bataghu min fadlillah. Cari rezeki Allah, cari harta yang halal, cari harta yang berkah. Itu perintah waktu sholat, habis sholat Jumat. Coba itu. Begitu dengan sholat-sholat yang lain. Kenapa? Karena sholat Jumat kan siang hari. Malam untuk istirahat, siang untuk cari nafkah, untuk jangan dibalik. Sekarang kan karena anak muda banyak dibalik-balik sekarang. Malam dia hidup, siang dia semi hidup, mati suri. Aku kadang malam sampai jam la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Jadi waktu Jumatan sekalipun di hari Jumat yang manusia hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disuruh baca surah Kahfi kan, surah Yasin, banyak sholawat. Tapi apa? Jangan lupa bisnis. Fantasyu, jangan lama-lama kali berzikirnya di masjid, jangan lama-lama kali itikafnya di masjid. Tapi apa dia? Tebak. Cari rezeki yang halal. Yang bisnis-bisnis, yang usaha-usaha, yang kerja-kerja. Itu perintah sholat Jumat. Yang kedua, surah Al-Muzammil ayat terakhir, ayat 20. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu qiyamul lailnya kadang sepertiga malam, kadang setengah malam, kadang dua per tiga malam. Kalau kita terbalik, tidurnya yang setengah malam, sepertiga malam atau dua per tiga malam, qiyamul lailnya tak apa. La haula wa la quwwata. Ini mengintrospeksi diri saya. Maka itu, di sini saya ingin sampaikan ke kita khususnya anak-anak muda, orang tua kami, bahwa tiga wasiat Rasulullah SAW yang ingin diamalkan oleh sahabat beliau ada namanya Abu Hurairah dan Abu Darda. Kita yang riwayat. Yang pertama, sholat witir sebelum tidur. Ini yang dilakukan siapa?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun wasiat ini kepada Abu Hurairah dan Abu Darda. Umar bin Khattab kuat ya. Karena Umar bin Khattab ini kan jangankan manusia, iblis, jin, setan pun takut sama dia. Makanya beliau insyaallah bangun. Makanya witirnya Umar bin Khattab ini apa? Di akhir kan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq beliau di awal malam, bukan karena beliau enggak bangun, enggak, karena apa? Mengamalkan wasiat Rasulullah SAW. Wasiat Rasulullah SAW itu bagi para sahabat itu wajib. Wajib yang wajib ditaati. Kenapa? Karena mereka mencinta. Kenapa kita enggak cinta dengan beliau? Kenapa kita enggak respect dengan beliau? Bahkan kenapa ada orang yang berani menghujat, menghina Nabi Muhammad SAW? Kan enggak kenal. Coba kenali. Coba kaji dulu siapa beliau ini. Usia sejak dininya, sejak remaja, mudanya, menikahnya, berkeluarganya, bisnisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Baru kita kenal. Menetes air mata kita ketika kita kenal sosok yang mulia. Beliau gak pernah marah. Dalam catatan sejarah, beliau hanya sekali membunuh orang. Sekali membunuh orang. Kalau saya tak silap namanya Ubay bin Ka'ab. Ini kufar dari Mekah. Karena itu pun karena Rasulullah SAW marah. Karena Ubay bin Ka'ab bersumpah, saya akan bunuh Muhammad. Ketika Rasulullah SAW mendengar ini, apa kata Rasulullah SAW? Saya yang akan bunuh dia duluan. Kejadiannya kapan? Kalau tak silap di perang Badar atau Uhud. Di situlah kejadiannya. Ketika mohon maaf perang Uhud, Ubay bin Ka'ab datang, lalu mencari-cari di mana Muhammad. Beliau ini kalau perang selalu dikawal. Perang Uhud ini kan awalnya umat Islam hampir menang ya. Tiba-tiba kalah karena apa? Berebut dunia. Nampak di situ perang apa harta rampasan itu akhirnya apa? Mereka berebut ke bawah, pasukan pemanah turun, lalu apa? Khalid bin Walid yang sudah pergi balik lagi ya. Akhirnya apa? Diserang. Disitulah gigi Rasulullah SAW itu berdarah-darah. Beliau ditamai oleh para sahabat jadi perisai. Ada beberapa sahabat yang mati syahid, terhitung ada 70 syuhada Uhud. Sampai sekarang diabadikan di dekat Masjid Nabawi di kota Al-Madinatul Munawwarah. Nah, di perang Uhud ini Ubay bin Ka'ab ini mengintai Nabi Muhammad SAW. Lalu dia tengok, lalu Rasulullah SAW sudah tahu duluan. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengambil, kalau bahasanya di sirah itu, dia semacam belati dia. Belati kan terlalu panjang lalu dilempar, jadi jangan silap anak-anak muda, saudara-saudara sekalian. Rasulullah SAW itu walaupun start perangnya berapa tadi? 55 tahun kan? Itu ahli perang. Fisiknya gak sakit-sakitan. Sekarang kan terbalik ya. Nah, kita kalau udah 40-50 kan udah berbagai penyakit datang kan? Ada yang kronis, ada yang komplikasi kan? Sudah-sudah enggak. Justru start perang itu 55, gak ada sakit. Ya, kenapa? Karena beliau rajin olahraga, jaga makan, jaga pola hidup. Apa tadi, beribadah kepada Allah. Sholat itu sebetulnya olahraga sesungguhnya. Semakin banyak kita sujud, semakin dekat kepada dan semakin sehat. Buktikan nanti anak-anak muda nih, kalau sujud lama-lama masih tahan, itu masih sehat. Sujud. Kenapa? Di sinilah mengumpulnya darah kan. Rasulullah SAW paling lama sujud. Makanya kakinya bengkak ya. Ini udah pernah kakinya bengkak. Bengkak aja apa? Sakit. Jantungan, asam urat, asam urat. Nah, kan. Beda kita. Kenapa? Karena asam urat, karena pola makan, karena jarang olahraga, karena mungkin juga itu tadi. Jadi ketika itulah melempar belati itu lalu dikisahkan kena selangkangannya. Selangkangan siapa? Ubay bin Ka'ab tadi. Lalu parah memang di mereka boponglah dia ini setelah selesai perang ke Mekah di tengah jalan mati. Hanya itu nih, seorang saja yang dibunuh Rasulullah SAW langsung dengan tangan. Jadi kalau orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, Islam diturunkan dengan darah, itu salah besar. Tidak, itu salah besar. Hanya seorang. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kenal beliau, kita menetes air mata, kita mencintainya. Dan insya Allah kita mempunyai salawat dan mengharapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Nah, di surah ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala
menceritakan Nabi Muhammad SAW yang qiyamul lail tadi 1/3 setengah atau 2/3, lalu apa dia di ujungnya, wa minhum yadribuna fil ardi, ada juga orang yang apa, berusaha, ya bataghuna min fadlillah, apa dia, mencari rezeki, berniaga. Saya sampaikan di awal dulu, niaga itu apa dia, sembilan rezeki Allah itu di niaga. Nah, ini Rifatnya berniaga. Masih main handphone ya? Tak lagi ya? Apa sekarang ya? Gak ada lagi? Nah, harus berniaga. Berniaga. Online sekarang luar biasa. Berniaga, 9 rezeki itu niaga. Satunya itu yang dibagi-bagi jadi PNS, jadi karyawan, jadi apa semua. Yang satu, yang 9-nya niaga. Tengok siapa penguasa dunia sekarang. Siapa? Yang megang kendali ekonomi siapa? Cina. Amerika aja takut. Kenapa dia kendalikan ekonomi? Dia punya harta, dia punya uang, termasuk di negeri kita ini. Tidak usah kita Cina ini semua komunis. Memang sudah sunnatullahnya begitu. Mereka menguasai uang. Dan tadi kaum munafik ini orang-orang bayaran mereka. Pengkhianat agama, pengkhianat negeri ini orang-orang bayaran mereka. Ya mau aja. Kan begitu. Penguasa negeri, penguasa dunia ini adalah yang megang uang. Kayaknya jangan heran kenapa Israel itu dengan jumlah gak sampai 10 juta seluruh dunia, dia bisa menguasai dunia. Bisa menundukkan Amerika, bisa menundukkan Uni Eropa, tunduk sama dia. Kenapa? Dia megang kendali ekonomi. Dia asetnya di mana-mana. Bank dunia itu, peminjam IMF itu, itu otak-otaknya Yahudi. Otaknya Yahudi. Makanya dijerat umat Islam ini, negara-negara Islam dengan apa? Utang. Terakhir, gak sanggup bayar, gadaikan negerinya, gadaikan Indosat, apa lagi? BUMN semua. Gak usah heran kita, memang itulah caranya. Apalagi kita, negara terbesar Muslim di dunia kan? Ini harus ditenggelamkan. Waktu itu pun disuruh ketika sedang berzikir, sedang mencari rezeki, apa kata Allah di ujungnya, faqrabu ma tayassara minal Qur'an. Apa maknanya? Bahwa kita disuruh mencari rezeki yang halal. Jadi teori pertama Al-Qur'an itu mengajarkan kita untuk kecerdasan mencari rezeki yang halal dan berkah. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan semua jenis jual beli kecuali yang dilarang. Semua jenis jual beli silakan kecuali yang dilarang. Apa dia? Yang dilarang itu tiga. Kita simpulkan dalam istilah maghrib. Apa maghrib? Maizir, judi. Gharar, tipu menipu, judi spekulasi, gharar. Nah, judi ini semua jenisnya, baik judi kasino, judi taruh ayam, termasuk main bola itu, lalu judi bertaruh haram juga. Anak muda taruhan futsal kan, kalau uangnya dari para peserta lalu itu dijadikan hadiah, haram. Yang tak haram macam mana? Ada sponsornya. Ada sponsor. Kalian bertaruh, kalian bertanding, aku yang bayar, aku yang kasih hadiah. Boleh dia bertaruh, mohon maaf, bertanding atau bayar administrasi untuk kegunaan administrasi. Apa dia? Beli bola, minum, snack. Enggak ada masalah, seragam. Tapi kalau hadiahnya juga dari peserta, itu sama dengan apa? Judi, spekulasi. Makanya enggak akan sportif mereka main. Ya kan? Itu judi namanya. Kemudian yang kedua apa? Gharar, curang, tipu menipu, itu diharamkan kan? Semua jenis jual beli itu diharamkan. Yang terakhir apa? Riba. Maghrib, maisir, gharar, riba. Riba. Sistem konvensional, sistem pinjam jual beli berbunga beranak itu diharamkan dalam. Itu yang haram. Yang halal sisanya lebih banyak. Jual beli pulsa, jual beli handphone, jual beli online, dropship, apalagi semua jual beli itu halal. Kecuali yang tadi yang diharam. Unsur riba, maisir, dan gharar. Luar biasa. Halal. Baik. Yang terakhir dalam mendistribusikan harta. Nah, kita punya harta lalu macam mana? Kita
Quran itu selalu ada anfiqu mimma razaqnakum, infak, dermakan di jalan Allah. Itu sering Allah sebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan pada ayat 67, salah satu karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rabbani, yang apa namanya, yang hebat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Mereka hobinya berinfak, hobinya bersedekah, tapi tidak juga berlebihan dan juga tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, antara kedua tidak apa namanya, tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir, antara itu. Namun mereka hobinya berinfak. Anak-anak muda, kalau mau bisnis, niatnya apa? Jangan cuma kaya. Bisnis itu jangan apa namanya, niatnya dunia. Kaya itu dunia. Apa niat kita bisnis? Ingin menolong agama Allah nih. Kalau kita kaya, banyak uang, kita rajin berinfak kan? Macam mana kita mau berinfak kan uang? Ya, macam mana kita mau jihad di jalan Allah, mau perang, gak ada uang, gak ada amunisi. Karena di dalam surah At-Tawbah Allah Subhanahu wa taala menyinggung ada orang-orang Madinah, di Madinah waktu itu ketika mau perang enggak punya amunisi perang. Akhirnya apa? Wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazana. Air mata mereka meleleh karena sedih, enggak bisa ikut perang. Kuda enggak ada, unta enggak ada, pedang enggak ada, harta enggak ada, semua enggak, baju besi enggak ada. Akhirnya apa? Menangis. Kalaulah nanti kita berjihad, ada yang mau kita infakkan macam-macam. Makanya paling tidak kita harus punya rezeki, harus punya harta, harus punya usaha. Nah itulah konsep harta dalam Al-Qur'anul Karim. Mencarinya dari yang halal lagi berkah. Lalu kalau dia halal berkah, insya Allah mudah sekali kita campakkan ke masjid, campakkan ke sekolah, ke pesantren, ke madrasah, anak yatim dan lain sebagainya. Tapi kalau dia syubhat, berat kita untuk menginfak. Mohon maaf, campakkan tadi maksudnya infak ya, nah, karena bahasa Medan ya. Tapi kalau dari yang syubhat, hasil korupsi, haram dia, suap sogo, nah, ini musim pilkada kan, hati-hati lah. Berat untuk menginfakkannya di jalan Allah. Berat. Kenapa? Karena itu bukan hak kita, bukan hak kita itu. Jadi nggak akan bisa kita untuk infakkan, mudah kita berbagi dengan sesama, enggak akan mudah. Terakhir saya tutup dengan dulu ketika renovasi Ka'bah terjadi pada usia Rasulullah SAW 35 tahun. Beliau nikah dengan Khadijah usia berapa? 25, ini setahun lagi. Kalau belum nikah juga selesai Ka'bahnya. 25 tahun beliau menikah. 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah itu dalam sejarah disebut apa? Peletakan Hajar Aswad. Ketika itu Ka'bah ini ada nenek-nenek tawaf. Jadi tawaf itu bukan sekarang adanya, dulu pun tidak ada. Tapi tawafnya mereka menyembah berhala patung di dalam Ka'bah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menyembah berhala patung itu apa dia? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nilai ketuhanannya ada tapi caranya salah. Itulah syirik. Allah paling benci menduakan dirinya, zatnya, dualisme, sama seperti ibu-ibu paling benci diduakan kan. Tapi Allah jauh lebih benci ketika ada orang menduakan, menyekutukan. Jadi bangsa Arab itu dulu mereka sudah tawaf. Jadi ketika nenek-nenek itu tawaf, dia macam kita, apa namanya, ada macam kemenyan gitu, dia bawa bukhor namanya apa, asap gitu ya, bukan asap. Tiba-tiba jatuh dia menyentuh kiswah Ka'bah itu, akhirnya terbakarlah Ka'bah. Hebohlah bangsa Arab kan, terbakar dia. Setelah terbakar beberapa hari berikutnya datang hujan besar dan banjir. Ka'bah itu kan di mana posisinya? Biwadin ghairi dzi zarin, dia di lembah.
lembah itu rendah. Asal hujan macam kita di Medan ya, banjir. Nah itu tadi, Ka'bah itu hujan sedikit aja banjir. Kenapa? Gak ada drainase, gak ada borong-borongnya. Banjir, habis kebakaran tadi, akhirnya apa? Agak hancurlah Ka'bah ini. Jadi bangsa Arab ini walaupun usia tadi berapa? 35 tahun, belum jadi Nabi kan? Terus catat, surah itu disitu indahnya menariknya, ada silsilahnya. Belum jadi Nabi dan Rasul, tapi bangsa Arab ini sudah punya nilai-nilai ketuhanan. Khawatir mereka, Allah mengutuk mereka ketika rumahnya Ka'bah itu hancur. Macam dulu apa? Amul fil Abrahah itu kan? Abrahah itu dihancurkan Allah kenapa? Karena ingin menghancurkan Ka'bah kan? Akhirnya Allah kirim burung ababil untuk menghancurkan Abrahah. Khawatirlah bangsa Arab Quraisy ini ketika Ka'bah ini hancur, rusak, kebakar tadi banjir, Allah pun mengutuk mereka satu-satu. Akhirnya apa? Mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Tahu enggak macam mana mereka merenovasi Ka'bah? Padahal belum turun Islam. Jadi kata pimpinan kabilah ini di Arab itu dulu ada banyak kabilah, tiga kabilah besar. Kabilah Bani Khazraj, Bani Makhzum, ini kabilahnya Abu Jahal. Kenal Abu Jahal kan? Nah, ini mungkin keturunan saja Abu Janda atau mirip-mirip Abu Jahal. Kemudian ada kabilah Bani Abdutar. Kemudian ada Bani Muttalib atau Bani Hashim. Nah, ini silsilah garis keturunan setahun Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kabilah-kabilah ini sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Apa kata pimpinan kepala sukunya? Kita renovasi Ka'bah ini, rumah Allah ini dari harta yang halal. Kenapa? Rupanya itu di sirah itu menarik. Mereka sisir semuanya hartanya, tinggal 10% yang halal, 90% nya dari yang haram. Tapi yang menariknya mereka punya nilai-nilai ketuhanan, nilai agama. Harta yang hasil prostitusi kan di bangsa Arab, prostitusi kan, perjudian, minuman keras, kemudian riba, itu marah. Harta yang kayak gini mereka enggak boleh dan enggak mereka sepakat jangan sampai ini disumbangkan kemana? Dalam merenovasi Ka'bah. Tinggal harta yang halal dari berapa? 10%. Dikumpul semuanya tak cukup untuk merenovasi Ka'bah. Itu kan Ka'bah itu ada empat sudut ya, dia kan bentuknya kubus segi empat. Jadi rukun Hajar Aswad itu untuk Bani Abdul Hashim, tugasnya merenovasi bagian ini. Kemudian Abdul Dar itu bagian Hijri Ismail, bagian utara Ka'bah. Kemudian belakang Ka'bah itu di belakang pintu Hajar Murtazam ini, pintu Ka'bah itu namanya rukun tadi Hijri Ismail, rukun Iraqi, ini rukun Syami. Ini tugasnya Bani Makhzum. Rukun Yamani ini tugasnya kabilah-kabilah yang lain. Itu sejarahnya. Tapi uang tak cukup. Kenapa? Karena mereka enggak boleh. Padahal Islam belum datang. Enggak membolehkan kepada dirinya, kepada kaumnya membangun rumah Allah, masjid Ka'bah itu dari harta yang syubhat, apalagi haram. Pelajarannya macam mana? Kita pun kalau bangun masjid, musala harus begitu. Harus dari yang halal. Banyak yang bertanya macam mana kalau kita ngutip dari depan itu. Pastikan itu halal. Kadang-kadang apa dia? Disitulah kesempatan para koruptor itu kena uang kan. Harus kita selektif. Khawatir nanti apa? Ketika masjid itu megah dia dari syubhat atau haram, orang bertikaiannya. Saya sudah kisahkan mungkin ada BKM itu 3 kali deadlock milih ketua BKM. Sudah saya, masih ingat ya? Belum. 3 kali deadlock, mudah-mudahan mereka saksikan ini. Mungkin apa? Mungkin di situ ketika membangun masjid itu mungkin ada mereka tidak selektif. Hati-hati. Ini rumah Allah nih. Ingat tadi, bangsa Quraisy itu mereka masih musyrik, paham ada karmanya, ada kutukan Allah kan? Kita pun gitu kan? Khawatir itu. Makanya pastikan yang halal. Di situ apa boleh? Perlunya harta. Perlunya umat Islam punya uang, perlunya umat Islam ini kaya raya. Supaya apa? Bangun masjid gak perlu proposal ini, proposal ini, proposal ini kan. Lagi musim pilkada sekarang kan, ini musim pencairan ya. Gak perlu lagi. Kenapa ini rumah Allah nih? Apalagi
mohon maaf, kita memang malu juga, tapi cuman kalau nggak ditaruh di depan sumbangan ya, nggak siap juga ya masjid ya. Orang kaya banyak. Subhanallah. Jadi apa dia? Perlu kita ambil pelajaran tadi. Makanya perspektif Al-Qur'an ini hartanya sangat penting. Makanya dia, kita diajarkan bahwa rezeki yang halal itu harus kita upayakan sebuah tenaga. Pastikan. Kenapa? Dia akan menjadi darah lagi. Ceramah orang, hafal Qur'an dia, Qur'an bunyi banyak, apa namanya, dakwah semuanya, tapi gak mempan, gak menembus hatinya. Jangankan masuk kuping kanan, membal. Kenapa? Karena mungkin waliyatubillah, darah dagingnya dari yang subhanallah, waliyatubillah, pastikan. Karena dia akan tumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Nah, ini kita bisa saksikan sekarang bagaimana kondisi kita sekarang ya. Mungkin itu ya. Makanya pastikan kita harta itu dari yang halal, berkahnya, jangan lihat nilainya. Bisnis jangan harus untung dulu. Anak kecil pun bisa kalau cuma untung kan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dia berkah. Berkahnya itu yang membuat kita tenang, tenteram, aman. Kalau sudah halal, insya Allah pendistribusinya gampang. Ya sendiri yang mana yang uang itu sendiri yang cakep kan. Infakkan saya ke masjid, infakkan saya ke anak yatim, infakkan saya ke madrasah, ke sekolah, panti jompo dan seterusnya. Kalau yang halal, berkah. Tapi kalau sebaliknya, waliyatubillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kajian kita ini part terakhir untuk Al-Quran meninjau ataupun berbicara tentang ekonomi. Karena ekonomi sangat penting. Nah, karena kalau apabila sejarah ekonomi adalah penentu penguasa dunia. Perang 1, perang 2, bahkan sekarang perang 3 terjadi gara-gara ekonomi. Termasuk Belanda, Portugis, Inggris, apalagi yang menjajah Indonesia dulu, Jepang ya. Itu masalah ekonomi. Sekarang juga masalah ekonomi. Kenapa Indonesia ini kaya raya? Ya kan? Digali di bawah apa? Emas. Digali satu lagi apa? Uranium. Di bawah lagi batu bara semua ya. Kita ini luar biasa. Apa dia? Ekonomi. Jadi umat Islam harus bangkit. Belum punya usaha, harus punya usaha. Paling tidak apa? Kambing. Rasulullah SAW menggembala kambing. Nabi Musa AS menggembala. Nabi-nabi itu menggembala. Gak bisa kambing, amir ayam. Ya bebek ya. Nah, jualan telurnya, jualan lagi. Pelan-pelan. Wallahul muwaffiq, mudah-mudahan insyaallah kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi Al-Qur'an, untuk disinari kita dengan cahaya Al-Qur'an dan untuk diberikan rasa cinta, rasa sayang kepada Al-Qur'an. Karena ini adalah sumber kehidupan. Dan Al-Qur'an ini bukan dibaca ketika orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu sudah selesai. Tapi Al-Qur'an ini adalah konsep manhaj sistem hidup bagi yang masih hidup. Nah, jadi bersama yang baca dia sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita insyaallah. Mohon maaf jika ada salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna